Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita buat kali pertama. So hari ini saya akan sembang-sembang mengenai cost outline DT593 Electrical Maintenance Repair. So yang belum mengenali saya, saya Muhammad Zahan bin Hamzah, Cik Am. So saya di slide yang pertama ni, saya juga sertakan nombor telefon saya, so 0196661750, YouTube channel Cik Am channel, dan juga FB saya Muhammad Zahan bin Hamzah. So alhamdulillah kita dah buat WhatsApp group. So kita dah berkomunikasi secara WhatsApp sebelum ni. Jadi untuk kelas yang pertama secara officialnya, saya masih MC lagi, kita bertemu dalam YouTube sahaja. So kita hari ni saya akan terangkan mengenai course outline sahaja. So yang lain-lain nanti insyaAllah, menangkan anda semester 4, kita dapat bersua muka lah. So tapi saya juga sediakan pembelajaran dalam online juga, supaya mudah kalau kata anda tak faham dan sebagainya, anda boleh review ataupun tengok video-video dalam channel saya nanti. Okey, tanpa membuang masa, saya pergi ke slide yang pertama ya. Okey, untuk maintenance DT593 ni dia ada 3 kredit. Dia punya lecture 28 jam, tutorial dia 28 jam. So kita kena tahulah dia punya sinopsis khusus. Dia tak ada prasyarat, so masuk sahaja. Kebiasaannya pelajar-pelajar pada semester 4 dan semester 5 akan ambil maintenance. So ini merupakan subjek yang wajib diambil oleh pelajar-pelajar DET, DEG dan DEQ, tak salah saya lah. Okey, kita pergi sinopsis khusus. So untuk sinopsis khusus, saya ada buat penterjemahan. So kalau ada silap tu, maafkanlah saya kan. Kita ada buat bahasa Inggeris dan bahasa Melayu untuk memudahkan proses tu sebenarnya, untuk memudahkan kerja saya juga. Okey, sinopsis khusus: penyelenggaraan dan pembaikan elektrik memberi pengetahuan dan pendedahan kepada pelajar mengenai kaedah yang digunakan dalam penyelenggaraan dan pembaikan peralatan elektrik. Kita pun nama maintenance, tak ada benda lain. Kita kena buat peralatan elektrik, kita kena perbaiki dan selenggara peralatan elektrik. Ia menekankan pada penyelenggaraan peralatan berkuasa elektrik, dan nama pun maintenance repair, electrical maintenance repair. So betul lah tu. Ini juga menunjukkan pengetahuan dan pemahaman gambar tentang gambar rajah schematic diagram, schematic electrical. Betul lah, schematic diagram lah. So insyaAllah anda akan belajar benda ni dalam topik-topik yang ada, dan mematuhi semua prosedur keselamatan. Safety first. Kita buat-buat kerja electrical ni, safety first sangat penting, untuk menjaga dan memperlihatkan amalan baik. Kalau ikutkan dalam bahasa Inggerisnya, good practices. Bila bahasa Melayu, amalan baik, dan mempertimbangkan amalan tenaga lestari, sustainable energy practice. So benda ni telah dimasukkan dalam silibus yang baru. Memang kita masukkan sustainable energy practice. So anda akan belajar lebih sedikit. Kalau ikutkan maintenance ni, dia punya revolusi, dia punya konten dalam silibus berubah-ubah. So 593 ni yang saya perasan, dia masukkan amalan tenaga lestari. So untung mereka-mereka yang belajar electrical maintenance. Kenapa? Kejap saya akan cerita. Okay, so ini adalah sinopsis khusus secara ringkas, supaya anda tahu apa yang awak buat. Okay, sebelum kita pergi jauh, kita kena tahulah program educational objective. So benda ni dimasukkan dalam setiap syllabus kita. Tak kira lah subjek maintenance ke, subjek keusahawanan ke, elektronik ke, ada, memang akan ada. So supaya anda tahu selepas anda graduate, sepatutnya apa dia punya objektif daripada dia punya ni, program dia. So kita tengok, ada 4. Kita ada PO01, PO02, PO03, PO04. So juruteknik praktik, kalau bahasa Inggerisnya practicing technician dalam bidang berkaitan kejuruteraan elektrik. So anda pelajar-pelajar elektrik, so anda memang kita boleh namakan anda merupakan practicing technician bidang kejuruteraan elektrik. Kita dalam bidang elektrik, kita kena pandai ataupun mahir dalam bidang elektrik.
So yang kedua, PO02 menyumbang kepada masyarakat dengan penuh profesional, beretika dan bertanggungjawab. So sangat penting lah. Kita nak bangunkan repo tu, kita kena bagus dan baik. Tak boleh, benda-benda electrical ni kita tak boleh sambil lewa. So kita kena buat kerja dengan betul-betul profesional dan jaga kualiti kerja kita. So sebab tu dia masukkan profesional, beretika dan bertanggungjawab. Kita kerja, kita budak-budak electrical ni, kita tak boleh main-main. Sebab electrical ni dia punya silap dia, dia punya kesan dia sangat-sangat berbahaya. Kena ingat tu. Sebab tu dimasukkan dalam PO02. Terlibat dalam aktiviti dan menerapkan pengetahuan kejuruteraan dan kemahiran teknikal. So budak teknikal, kemahiran teknikal dia mesti terbaik, kan? Kalau kita, takkan kita budak politeknik, kita punya skill, lebih kepada skill, skill kita kurang, masalah tu. So kita kena jaga kita punya skill, maksud kita mempertingkatkan skill kita. Terlibat dalam aktiviti untuk meningkatkan pengetahuan dan kemajuan kerjaya. So kita tak boleh berada di takuk yang sama, kita kena move on. Orang kata kita kena jadi semakin lama semakin hebat. Okay, macam saya ambil contoh, takkan anda nak jadi technician selama-lamanya. Anda mungkin nak jadi lebih hebat, lebih tinggi, nak jadi, orang kata mungkin nak jadi jurutera, mungkin nak jadi exec, manager dan sebagainya. Anda kena kena belajar, sambung-sambung ijazah, master, PhD dan sebagainya untuk anda meningkatkan kemajuan kerjaya anda. So bagus, kalau saya tengok PEO yang disetkan oleh JPPKK ni bagus. Maksudnya kita kalau ikutkan daripada 01 sampai 04 ni complete, daripada practicing engineer sampailah anda punya kemajuan kerjaya dimasukkan dalam satu empat perkara dalam apa PEO ni, sangat bagus. So kena hafal jugalah PEO, apa PEO program anda. So saya pun kena hafal, anda kena apa, anda pun kena hafal, mana tahu kan auditor ITEC datang, kita tak tahu, pening juga kan. So kita share benda ni PEO. Okey, tanpa buang masa, kita terus kepada course learning outcome, hasil pembelajaran khusus. Selepas satu semester bersama dengan saya Muhammad Zahid Hamid Hamzah ni, apa yang anda dapat? Sebab tu kita kena tengok CLO kita. Okey, ada 3 CLO, CLO 1, CLO 2, CLO 3. Okey, kalau kita tengokkan, saya juga translatekan kepada bahasa Melayu supaya mudah kerja. Okay, kita tengok yang first adalah berkebolehan menilai kerosakan penyelenggaraan peralatan elektrik berdasarkan konsep dan prinsip menurut MSIEC 60364 dan Peraturan Elektrik 1994. So penting. So apa benda yang kita buat dalam kerja-kerja elektrikal ni, kena ada dia punya peraturan. Kita tak boleh belasah aje. Kita nak wiring contohnya wire lampu, boleh tak kita pakai wire yang tak apa-apa saiznya? Boleh tak kita main belasah? Tak boleh. Ada peraturan. Itulah peraturan MSIEC 60364 dan juga Peraturan Electrical 1994. Ini sangat-sangat penting. So saya lebih fokus kepada bahagian sebelah kiri CLO tu. So dia ada PO ITEC, ada cluster dia. Itu ada dia punya detail kat situ. Tapi saya lebih kepada perkara yang sini lah. So nanti kalau ada nak tanya dalam kelas kemudian atau bila, tak ada masalah. Boleh komen sahaja nanti. Okey, yang kedua, berkebolehan memperbaiki pelbagai sistem elektrik dan perkakasan elektrikal. Wah, anda rasa-rasa lepas kursus, insyaAllah. Sebab kita ada benda yang kita belajar dalam bab-bab yang tertentu. Kita belajar perbaiki. Ataupun kita belajar, kita nak evaluate macam mana. Macam mana kita nak mengesan kerosakan. Jadi penting lah. Jadi anda dah berkebolehan menilai. Itu satu. Dan anda juga berkebolehan memperbaiki. Itu kita punya hasil pembelajaran khusus. Nampak hebat. Kalau kita tengok dia punya CLO, memang mantap lah subjek ni. Yang terakhir, berkebolehan menunjuk pengetahuan masalah masyarakat mengenai budaya keselamatan. Penting budaya keselamatan, health culture dan kesihatan. Keselamatan dan kesihatan, itu sangat penting. Safety and health, the safety and health. Lepas tu dan tanggungjawab yang berkaitan dengan norma kejuruteraan dan amalan tenaga lestari semasa melaksanakan tugas penyelenggaraan sistem elektrik dan perkakasan. So walaupun kita buat kerja-kerja elektrikal, so kita tak lupa kita punya sustainable energy practice. Itu penting. So sebab itulah DET 593 ni dah ada elemen-elemen yang sustainable energy, dia dah masuk dah. So kita kalau ikutkan di diploma di politeknik production, kita ada dalam saja DEQ kan, efficient. So dalam itulah. So sebelum ni tak ada. Bila dia dah
upgrade kepada DET 553, dah ada elemen-elemen yang macam ni, sustainable energy practices dah dimasukkan. So bagus lah, saya nampak satu pembaharuan yang sangat bagus dan saya sokong. Saya sokong perubahan silibus ni. Nanti saya cerita kenapa saya sokong, memang menarik. So itu adalah CLO, ada 3 CLO yang perlu anda tahu. Anda akan dapat menilai kerosakan, berkebolehan menilai, evaluate the apa, kerosakan tu, menilai kerosakan, berkebolehan memperbaiki, insyaAllah. Kalau rajin, lebih sikit rajin, so banyak benda yang akan belajar. Dan juga pasal masalah masyarakat mengenai safety and health, termasuk dengan, dimasuk juga tadi apa, sustainable energy, energy practices, memang penting lah. Sekarang ni kita lebih kepada efficient kan, kena macam mana pun hebat peralatan tu mesti ada efficient tak efficient kan. Okey, itu adalah berkaitan dengan CLO. So kita pergi seterusnya. Okey, apa yang akan anda belajar semester ni? DET 593, apa benda yang dalam DET 593, apa yang anda akan belajar eh? So kita tengok satu-satulah. So kita ada 14 minggu. Okey, kita tengok yang first. So alhamdulillah, RMS ni telah dibangunkan dengan baiknya oleh Puan Latina. So kita masukkan, kita tengok yang pertama. Kita, tajuk pertama kita adalah maintenance. So kita tengok pada maintenance, kita akan cover 2 minggu. Kita akan pergi kepada MSIEC 60364 tadi, dan juga peralatan elektrikal 1994. So ada dua benda, dua peraturan yang kita jadikan kata mazhab lah, macam tu lah lebih kurang. So yang kita akan belajar sikit-sikit. Dan juga safety and objective of maintenance, termasuk dengan jenis-jenis maintenance. Lepas tu rekod maintenance dan juga organisasi. Okey, yang saya cakap tadi, efficient tadi telah dimasukkan pada DET 593, di mana energy management system in maintenance organisation. So dimasukkan. Sebelum ni tak ada. Tak ada energy management, tak dimasukkan sebelum ni. Syllabus yang 593 ni dimasukkan. So anda belajar, walaupun anda belajar maintenance, anda juga sikit-sikit sentuh dengan, kalau anda budak DET, so bila anda belajar maintenance, anda akan secara tak langsung, anda akan ambil sedikit syllabus daripada DEQ. Efficient lah. Sebab energy management ni ada pada subjek DEQ. Kita tak ada DET. Saya pensyarah untuk pelajar-pelajar DET. So memang menarik lah. So kita belajar electrical sambil menyelam tu, kan, kita minum air yang cakap kan, kita belajar dalam energy management system. So ni benda baru eh, benda yang bagus untuk kita explore. So kita ada pakar kita di PolitPD ni, energy manager lagi, ramai yang energy manager yang dah lulus kompeten orangnya. So nanti kalau kata saya ada soalan-soalan yang anda tanya pada saya tu terlalu besar atau hebat untuk saya nak jawab, saya akan rujuk pada mereka-mereka ni. So kita ada ramai orang-orang yang competent, kita energy manager kita kan. Okey, seterusnya bab kedua, maintenance of electrical distribution system. Masih lagi bermazhabkan MIEC 60364 dan juga peraturan elektrikal 1994. So masih ada. Macam mana pergi, sejauh mana pun, hebat anda pun, peraturan tidak boleh kita lupakan. So kita akan belajar kepada TT earning system. Itu sistem pembumian. Sistem pembumian ni ada banyak kan. Ada TNS, banyak lah, TNCS, TTIT. So kat sini dia fokus kepada TT earning system. Ada lagi sebenarnya dalam ni. So ada banyak sebenarnya. So dia keluarkan TT earning system saja. Lepas tu kita akan belajar kat earthing electric system, macam mana sistem pembumian rumah kita. Kita akan belajar kat situ, mana sistem pembumian. Memang penting lah sistem pembumian. Kalau kata berlaku kilat dan sebagainya, yang menyelamatkan rumah kita ataupun peralatan elektrikal kita adalah sistem pembumian yang baik. So di bab kedua juga anda akan belajar mengenai switch gear. Hebat lah switch gear. Kita akan belajar juga low voltage switch gear maintenance. Anda tak, yang kita akan belajar benda tu. So insyaAllah, kebiasaannya kadang-kadang empat switch gear dekat PolitPD. Anda boleh lihat. Kadang-kadang insyaAllah tengok macam mana keadaan. Sebelum-sebelum ni saya ada buat lawatan ke pencawang masuk utama dekat PD ni, dekat area Negeri Sembilan ni ada banyak pencawang masuk utama. So kita dah pernah buat lawatan ke PMU Teluk Kemang, kita dah buat PMU Lengging, PMU Sirusa, tak salah Sirusa kan.
banyak kan, kita dah, saya dah pergi semua PMU yang berdekatan dengan sekitar Negeri Sembilan ni. Semua kita dapat kerjasama yang baik dengan pihak TNB lah. Tengok macam mana semester ni. So ada rezeki awak, senang nak kata ada, tak ada masalah, kita pergi. Kalau tak ada, memang kita akan belajar dengan apa yang ada di Politeknik. Okay, lepas tu seterusnya pada minggu kelima, control and protection of electrical wiring based, masih lagi berdasarkan pada peraturan yang ada, sama three phase electrical wiring system pada minggu kelima. Lepas tu minggu keenam, minggu kelima, minggu keenam, kita akan belajar kepada single phase dan juga litar pengguna. So ada sikit-sikit yang kita akan akan belajar pada minggu kelima dan keenam, tiga fasa dan juga single phase, three phase dan single phase. So anda akan cekap syarah-syarah, akan tanya syarah-syarah yang lain akan mengajar anda three phase dan single phase. Okey, yang ketujuh, fault finding electrical power supply. So yang ni kita akan cover sekali lah. So dah nampak kan, bab pertama, saya ulang balik, bab pertama kita akan belajar asas maintenance. Lepas tu yang kedua, kita akan lebih kepada masalah ataupun subjek ataupun fokus kepada electrical distribution system. Dia punya sistem pembumian, tiga fasa, satu fasa dan juga dengan switch gear. Itu elemen-elemen yang di dalam distribution ataupun pengagihan kan. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey, ketiga ni dalam bab maintenance DET 563, dia punya topik dia adalah equipment maintenance. So anda akan belajar bagaimana nak menyelenggara alat-alat pengukuran dan juga anda akan mengenali peralatan tangan. So dalam alat-alat pengukuran ada banyak. Kita ada multimeter, kita ada voltmeter, ammeter, kita ada insulator tester. So banyak benda-benda tu kita akan cover nanti. Dan juga peralatan tangan, ada peralatan tangan berkuasa elektrik, ada peralatan tangan yang tiada kuasa elektrik. So benda tu akan kita cover nanti insya-Allah. Okey, di samping tu minggu ke-9 kita akan belajar pasal DC dan AC motor. Walaupun anda belajar motor, sebelum ni atau pada masa semester ni juga, kita dalam maintainer ni kita banyak benda yang kita cover secara sikit-sikit-sikit. So anda akan tahu sini sikit. Dia macam campur, macam-macam ada dalam maintainer ni. So anda akan, saya rasa ni hanya, kalau dalam minggu ke-9 ni, dalam bab simple, simple DC dan AC motor ni, dia macam refresh saja apa yang anda dah belajar sebelum. Sebelum ni ada satu topik untuk motor saja kan. Jadi untuk maintainer ni dia refresh saja yang benda yang dah ada. Okey, bab ke-11 kita akan belajar fire alarm system, penggera kebakaran. So benda ni menarik juga kalau kita belajar. So ada sebelum ni kita pergi ke tempat-tempat yang tertentu, contohnya di college community kita belajar fire alarm system, kita buat praktikal, kita buat macam mana penyambungan fire alarm system ni. Benda ni bagus untuk kita explore. InsyaAllah kita akan cuba nanti macam mana, tengok rezeki awak. Yang terakhir, bab keempat, bab plus, kita ada empat bab saja. Asas maintenance, kita ada distribution tadi, kita ada equipment dan juga maintenance electrical distribution system. Itu di bab, ada empat bab lah, nanti dia tadi saya dah terangkan. So dalam bab yang keempat ni, dia lebih fokus kepada ada equipment, contohnya kita punya kipas. So anda akan berkenalan dengan kipas, jenis-jenis kipas, macam mana nak menyelenggara kipas, kalau kipas tu tak laju macam mana. So kita akan share kat situ. Anda juga akan belajar pasang aircon. Dalam bab aircon, anda akan belajar dalam bab yang keempat. So aircon ni menarik. Saya salah seorang daripada pengajar untuk incubator aircon. So insyaAllah ilmu aircon kami di PolyPD ni insyaAllah boleh lah. Lepas tu yang ketiga, kita ada electrical lighting. So electrical lighting ni kita pernah dengar T5, T8, LED, kan banyak kan. So kat situ, lepas tu dia tajuk dia electrical lighting. So dalam electrical lighting tu ada banyak. So anda akan berkenalan jenis-jenis lampu. Macam-macam lampu ada sebenarnya dekat dalam dunia ni. Dan yang terakhir, solar photovoltaic. So nampak tak? Dalam bab pertama anda akan belajar pasal DEQ, maksudnya dalam subjek efficient. Dan juga dalam bab yang keempat anda akan belajar pasal solar. So solar ni berkaitan dengan diploma green. So dalam maintenance, pelajar-pelajar DET ni saya rasa sangat bertuah, sebab kita belajar DET, kita belajar DEQ efficient, kita belajar DEG. So tiga benda yang anda belajar dalam
maintenance. So mantap lah. Selain paling penting pensyarah tu kena mantap lah. So bila pelajar pensyarah mantap, kita nak sampaikan ilmu tu insyaAllah yang terbaik kita bagi pelajar kita. So bagi anda yang ambil maintenance, terutama budak-budak electrical, budak-budak DET, anda belajar 3 benda. DET, DEQ, DEG. So 3 benda. Sangat menarik. So anda akan ambil semua dalam tu, ada macam-macam dalam maintenance tu. Okay, settle. Itu yang anda akan belajar selama 14 minggu. So insyaAllah 23 bulan 11 anda akan 23-11 masih dalam revision week, anda akan mula mengambil final anda pada 30-11-2020 insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan anda semua. Ok, assessment penting kan. Kita dah tahu, dah belajar-belajar, kita kena tahu assessment kita. So secara overallnya kita ada quiz. Ok, kita ada 2 quiz mewakili 10 markah. Kita ada 1 teori test mewakili 10 markah. Kita ada practical work, 6 practical work, ini ingat 6 practical work. Kejap lagi kita akan further kepada 6 practical work tu, 25 markah. Dan kita ada practical work dalam kategori A3 efektif, di mana itu kita fokuskan kepada anda punya social skill dan juga responsibility rubric. So kita dah masukkan sebelum ni, di mana dalam 5 markah tu ada active listening dan juga respect of others. Kita tak boleh, kita ni seorang yang practical, yang power dalam practical, tapi kita ni tak ada hati budi. Kita tak respect each other, kita senyap je, passive. Benda-benda tu kita ambil kira dalam kita punya rubrik. So ada 5 markah. Sebelum ni kita punya practical work 30. So kita ambil elemen-elemen insania, KI, kemahiran insania kan. Atau kita sebut dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris apa ya? Nanti kalau saya ingat saya beritahu. Kemahiran insania, kita masukkan 5 markah. 5 markah. And lupa pula dalam bahasa Inggeris apa ni, kemahiran insania. Alamak, tak ada, tak datang. Tak apalah, saya datang nanti saya beritahu. Okey, maksudnya kita dah pergi quiz 10 markah, theory test 10 markah, practical work 25 dan juga practical work insania tadi, KI tadi 5 markah, dan juga ada kita ada satu essay. So 10 markah, total 60. So politeknik sekarang ni bila kita follow ETEC, kita punya PB kita, carry mark kita ada dah 60. So kita punya final 40 saja. So 60 40. So setiap quiz, setiap practical work, setiap juga essay, dia ada topik dia. Kita pensyarah buat soalan berdasarkan topik. Kalau kita tengok revision balik pada quiz 1, topik 1, topik 2, tengok so dia takkan keluar quiz 1 tu topik 3, tak ada. Dia ada dia punya peraturan dia. Kita syarah tak boleh buat suka sekati. Kita follow the rules. Lepas tu pada minggu berapa ada kita state kat situ. Kita tengok pada keadaan lah. Kita punya cadangan kat situ. Quiz 2 kita pada topik 3 dan topik 4. So kalau teori test topik 1 hingga topik 4, bila nak diadakan ada dekat pada ni lah, week ke berapa tu. So practical work ni lebih kepada T2, T4, maksudnya topik 2, topik 3, topik 4. Topik 1 lebih kepada teori maintenance kan, so tak ada practical. So kita punya practical lebih kepada topik 2, topik 3, topik 4. So essay akan melibatkan topik 1, topik 3 sahaja. Dia tak ada topik 2, tak ada topik 3, topik 4, dia topik 1, topik 3. Sebab kenapa? Yang dia dah cover dengan pada practical work yang lain. Dia macam tu, dia ada pembahagian dia. So 10 markah. So final nanti melibatkan semua T1, T4. So 40 markah. So total adalah 100 markah. So clear kan dia punya, orang kata, assessment dia. Okay, kita punya practical work schedule ada. Dia tak boleh belasah-belasah. Kita ada 6 practical work kita. So kita follow dia punya peraturan tu. So untuk lab pertama 6 jam, kita ada pembahagian dia. Yang mana susah-susah tu, maksudnya 6 jam tu kita buat dalam 3 minggu. So maksudnya 1 minggu anda akan jumpa saya untuk amali 2 jam, teori 2 jam. Jadi kita akan buat amali 2 jam. So kalau kita tengokkan pada lab pertama tu untuk single phase, anda akan jumpa saya 3 kali untuk lab pertama saja. Untuk lab kedua, single phase, masih lagi single phase. Kalau ikutkan dia 3 phase, single phase, 3 phase. Kalau ikut dia betul. Lab pertama single phase 6 minggu. Untuk lab kedua
2 minggu atau masa 2 bukan 2 minggu kita jumpa, lepas tu 24 jam. Lepas tu lab ketiga pasal switch gear tadi, 2 minggu juga kita jumpa, minggu ke-6 dan ke-7. Yang keempat kita akan kepada aircon, mali yang keempat itu 6 minggu, maksudnya 3 kali penjumpaan. Yang kelima kita akan fokus kepada lighting dengan kipas. So kita akan buka bearing kipas, kita akan berkenalan dengan lampu-lampu yang ada T5, T8. Anda akan berkenalan dengan T5, apa tu T8, apa tu LED. Kita akan berkenalan. So yang terakhir pergi kepada solar. So macam cakap saya tadi, budak-budak DET yang ambil maintenance, extra knowledge untuk mereka, nilai tambah untuk mereka adalah solar photovoltaic system. Kita akan buat kerja-kerja maintenance, insyaAllah. Macam mana nanti kita jumpa dalam kelas, kan? Okay, SLT, macam mana dapat 3 kredit tu dekat sini. So benda ni penting, mana tahu auditor ETEC datang tiba-tiba panggil awak, kan, tiba-tiba dalam kelas dia datang. So kita tahu apa tu SLT, macam mana dapat 3 kredit. So daripada sini kita punya face to face 28, kita punya practical 28, kita punya independent learning, maksud anda belajar sendirilah, anda pergi study sendiri dan sebagainya, 56 jam. Dan juga okay, kalau ikutkan final assessment face to face, non to face to face, total 120 bagi 40 dapat 3 kredit. Itu jadi 3 kredit. Okey, so fahamlah, kita tahu face to F2F tu apa and F2F tu apa, untuk face to face dan juga non face to face. So total kita kredit adalah 3. Okey, so saya dah ingat dah generic skill tadi KI, kemahiran insania. Kalau ikutkan bahasa Inggeris dia generic skill kan, silap saya kan. So kalau salah maafkanlah saya, lupa tiba-tiba datang, kita ingatlah. Okey, reference ni dia. Kalau ikutkan reference yang dimasukkan dalam syllabus, kalau anda tengok yang paling utama sekali, Hamzah MZ 208, penyelenggaraan dan pembaikan electrical Port Dickson, Polytechnic Port Dickson. So kalau kita tengok share gambar ni kat bawah ni, tu gambar saya dengan gambar Cik Syarul. Tu Cik Syarul ni dia pembuat syllabus lah, 593 dia lah pembuat syllabus. Kalau ikutkan sebelum ni saya buat syllabus juga dengan saya buat syllabus. So 593 Cik Syarul buat syllabus ni. So kalau perasan dekat sebelah tu ada penyelenggaraan dan pembaikan elektrik TS Muhammad Zain bin Hamzah. So pembuat buku tu adalah saya lah orangnya. So mereka-mereka yang nak dapatkan buku penyelenggaraan dan pembaikan elektrikal yang menjadi orang kata reference utama dalam syllabus yang ada politeknik ni, bolehlah roger-roger saya. So pelajar-pelajar saya tak susahlah, pelajar-pelajar politeknik tak susah sebab dia punya owner belum mati, insyaAllah panjang umur murah rezeki ada lagi dekat politeknik Port Dickson ni, masih sihat walafiat. So boleh roger saya. So nombor telefon dah ada tadi kan, 019-666-1750. So boleh dapatkan buku dengan saya. So semester ni kita ramai juga, kalau ikutkan ada DET ada ramai, DEG ada ramai, DEQ pun ada ramai. So banyak ramai yang apa boleh dapatkan buku ni. So sebenarnya ikutkan sejarah, buku ni telah saya supply lah, boleh gunakan perkataan supply kan, dah sampai Polimas. Alhamdulillah Polimas menggunakan buku ni bersama dengan Cik lupa nama Cik tu, ya Allah lupa pula. Polimas dah sampai, kita dah sampai PSMZA, dah sampai, kita dah sampai Mersing, kita dah sampai Poli Melaka, kita dah sampai juga yang paling hari tu last Poli Mersing, Poli Melaka, Kedah, Terengganu, Melimau, yes Melimau. So buku ni dah jauh pergi. So kebanyakan orang kata buku ni dia bukan fix, dia setiap semester berubah. Apa yang saya nak share dengan anda, buku yang saya buat ni, yang saya buat yang telah dia berevolusi. Starting buku ni di Melimau. So sekarang ni saya di PD, dia dah ada berevolusi, berubah-ubah dalam dia, berubah-ubah. Dia tak fix dengan satu knowledge, dia berubah-ubah. So kalau kata semester ni ada perubahan, ada perubahan. So macam berkaitan dengan green tadi, so dalam buku yang terbaru ni ada pasal green.
So semester depan nanti dia akan tambah dengan efisien dan sebagainya. So insyaAllah buku ni memang follow syllabus politeknik, so memang mudah bahasa dan ada gambar-gambar sikit kat dalam, ada gambar untuk anda faham. So insyaAllah semoga buku ni dapat membantu anda. So mereka-mereka yang berminat, tak ada paksaan, yang berminat boleh roja saya nombor tadi pada slide yang pertama. So mana-mana yang kurang maafkan saya, insyaAllah kita akan berjumpa dalam kelas-kelas yang lain. Itu saja dari saya, Muhammad Zahir Amin Hamzah. Assalamualaikum, salam sejahtera.